Pembukaan pelaksanaan seleksi MTHI yang ke-35 tingkat Kecamatan Simpang Kanan. Pelaksanaan kegiatan seleksi MTHI yang ke-35 tingkat kecamatan yang dibuka oleh Camat Simpang Kanan, Haji Subarsono SMN, yang dikoordinatori Panitia Penyelenggara Seleksi MTHI Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran, Selasa 12 Januari 2021, bertempat di Gedung Aula Kantor Camat Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil. Dalam penyelenggaraan kegiatan perlombaan tersebut yang diikuti lebih kurang dari 155 peserta yang terdiri dari 9 desa sekecamatan Simpang Kanan. Adapun kegiatan yang diselenggarakan bervariasi dari 12 cabang perlombaan, salah satu di antaranya perlombaan Syahril Quran. Kepala LPTK Simpang Kanan selaku panitia penyelenggaraan kegiatan Bapak Bangun HS Bancin kepada JKTV.com mengatakan, kegiatan seperti ini setiap tahunnya terus kami selenggarakan dikarenakan begitu banyaknya generasi muda yang cerdas dan mempunyai bakat di dalam kajian mengembangkan agama Islam. Maka dari itu, kami bertekad untuk selalu menyelenggarakan kegiatan seperti ini supaya ke depan bakat dan cita-cita mereka dapat tersalurkan. Saya berharap kepada berbagai pihak kiranya dapat mendukung baik moral maupun material agar kedepannya kegiatan MTK ini terus tetap eksis dan berkembang. Ferdi Satria, JKTV, melaporkan.